Udah sore ya, udah asar. Di sininya mamanya itu mau sholat. Apa aja ya? Siap, Mama. Bentar. Bentar dulu. Oh, maaf mengganggu. Ya, subscriber. Ini lihat. Tempernya lagi nyuci. Lagi nyuci, guys, lihat. Wah, Pang Ais susah bantuinnya, Teh. Aduh, mamanya. Pang Ais. Ama berasa di Belanda di dia mah. Nah. Jadi di Belanda teh Belanda yang tersisi. Tersisi nah. Soalnya lihat teh dikelilingin sama keturunan ya. Ya Allah. Nah, teteh kita sudah kembali lagi nih. Kita udah nonton Mama. Assalamualaikum. Wih, Mama bener ya teh, Belanda banget tuh. Mirip banget kayak teteh. Ya Allah. Enggak KW, Bang. Enggak, Teh. Enggak KW-KW ini, Mbak, Teh. Pangnya sudah sebel banget ini, Teh. Kenapa? Sama yang bilang apa? KW. Bilang KW, bilang Pangnya. KW apa bukan gitu sih. Iya. Ini aja. Penonton Pang Ais pasti pada pinter semua, Teh. Jadi bakal bisa ngebedain mana yang keturunan asli sama yang keturunan yang dibuat-buat. Mungkin iya, gitu ya, Teh. Udah ada ini nih. Ini dasarnya Mama emang dari Belanda gitu ya, Teh. Iya. Keturunan Belanda. Teteh juga keturunan Belanda nih. Dan kalau niat serakah, Bang. Kalau niat serakah, pingin viral. Pingin viral banget. Tapi pingin viral juga kan. Lagi. Cuman ada dasar istilah nama. Kita memegang akidah lah. Kalau dibuka kerudungnya teh murni, rambutnya lebih pirang. Banyak lah. Benar. Teh udah pirang. Ya. Kalau dulu pernah apa? Pernah teh. Itu mah dulu waktu kita hilap. Coba nada kata si akang, mending kerudung. Mama itu teh ayah seratnya. Papa teh. Ada bukti-buktinya teh. Ya. Jadi kita teh. Surat nikah itu, Mas? Surat nikah? Nah, ada surat nikah. Mama. Surat nikah sama Mama sih. Mama. Kok ada? Masih ada, Teh. Dan papa Teh menyalah mah menjadi warga negara Indonesia. Oh, menjadi warga Indonesia. Ada bukti-buktinya, Teh. Wih, ada. Ya udah tuh kita ngobrol aja, Teh. Ya udah, yuk. Kita ngobrolnya mau di mana? Di luar aja, Teh, biar enak, Teh. Wes kopi urang panyanakeunnya. Sok doa. Mama di naon di lamarinya sama Mama? Mohon. Guys, kita bakalan ini guys. Bongkar-bongkar nih. Ya Teh ya. Bongkar-bongkar. Aduh. Sambil ngobrol ini. Caranya di mana? Di mana Teh? Enaknya Teh di mana ya? Ada motor. Wah. Masih tetap itu domba. Suara domba ya Teh ya. Nah, di sana aja Teh. Nah ini enak di sini Teh. Nah di sini aja. Enggak tahu mana. Iya. Aduh. Ada Teh. Ya Allah, komplit ya Teh. Di sini aja ngobrolnya. Di sini aja Teh. Enggak usah Mama, di sini aja. Kita ngobrol-ngobrol aja ya Mah. Duduk itu di situ. Di pintu. Boleh. Itu motor. Nah, ini nih motor si Juta nih. So, apa itu Teteh katanya Teh? Ini cerita apa ya? Ini ada bahasa Belandanya sih. Bahasa Belandanya? Jadi ini Teh si bilang umurnya saya ngomong. Itu mah akte perkawinan. Iya, ini akte perkawinan. Andre Joseph Mario Dolhat alias Abdullah Yusuf Marosidin karena beliau udah masuk Islam ternyata. Terus bacain lagi. Ini tahun berapa ini ya? Ini tahun berapa ya? Garut. Ya, Garut 26 Desember 1962. Menikah bersama Nyi Esi. Umur 53 tahun mah ya. Serupan, iyalah. Ih, tulisannya aja masih gini ya. Pakai masih ketik ini. Ini kertasnya ya. Juga sekarang mah enggak bakalan ada ini, Teh. Iya. Ini kertas enggak tahu kertas apa ya. ini. Kalau tinggalnya Papa Rohat, apa ini tema? Nah, ini bentar ya. Nah, ini anaknya ini ada. Yang pertama kan anaknya. Sama Mama Esi kan anaknya dua kan. Papa Rohat itu nikahnya tiga kali ya Mama. Iya.
Nah, ini mah mama Nina Sarina telah diakui teh Fatimah, ini Nina Sarina perempuan telah dilahirkan ya, gitu lah. Jadi pusingnya teh ya kalau baca-baca dokumen-dokumen penting. Ya ini ketikannya sudah enggak jelas ya. Udah lama banget itu teh. Ya ini teh akte murnya tahun 60-an lah. Kalau ini mah tentang memilih kebangsaan Indonesia, Bang. Bangsa Indonesia surat catatan dibuat tanggal 9 November 1951 Bang. Wih. Pengadilan Negeri di Garut. Ya. Ini masih ada ini. Inilah ada. Ya bukti. Ini teh otentik ya. Ayah almarhum ayahnya mama. Ya. Kalau foto-fotonya foto-fotonya ada. Ada di rumah. Mama Nin ya, Nin 4 Bang Ais lihat kemarin. Nanti kita ke sana lah teh ya. Nanti kita ke sana. Jadi murni sama keluarga itu bukan KW loh. Bukan KW. Ada di komen di YouTube ya. Murni itu sebenarnya Belanda asli atau apa sih lah? Bilang apa? Albino. Ya Allah. Gini aja teh. Enggak gini aja. Halis teteh putih enggak? Enggak. Bulu mata teteh putih enggak? Enggak. Teteh kok enggak adaan. Pokoknya malah penonton Pangais pasti tahu teh ya yang pinter. Tapi penonton Pangais itu, subscriber Pangais itu pada pinter. Pada pinter juga. Semua insya Allah. Berkomentar juga. Ini mah ini. Udah pada tahu pokoknya mah ya. Alhamdulillah pokoknya mah paling hanya pinter. Hanya kita tahu. Jadi orang mana-mana di iya. Garut juga tuh Ekbo ya. Ekbo ya, 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 udah coba. Tahu tuh udah papa tahu. Suka beli ke situ ke Ekbo. Garut kota di Garut kota itu ya. Ekbo itu apotek ya? Bukan. Naon mah? Mah itu makanan, kopi. Oh, kan. Tempat makanan. Iya, saya tahu. Kopinya kan enak di Ekbo. Papa suka ke situ. Sponsor itu. Enggak tahu masih ada enggak? Tahu udah enggak ada sekarang. Udah enggak ada gitu sekarang. Ada anaknya mereka sekarang. Ya Allah. Nah ini jadi bukti teteh ya otentik nih. Dulu Papa Roharte datang ke Indonesia ya. Iya. Nikah jadi, sama orang Indonesia. Kita mah ngobrol kayak gini tuh bukan mau kita beda-bedain apa ya? Yang lain A. Ya yang lain viral karena A gitu ya. Terus kita tapi kita mah ini mah ngejelasin kalau kan ada di subscriber ya yang ngomen katanya ya jadi pertanyaan mungkin. Nah, asli apa bukan gitu. Iya. Kita ngobrol apa nyatunya pengasih susah saya ngobrolnya. Pokoknya mah kita mah ngobrolin ini nih apa adanya apa gitu teteh ya. Bener-bener gitu. Ini mah. Enggak bohong ini mah tidak. Enggak diadain. Kita mah dari pertama konten juga seadanya aja ya. Seadanya aja teh. Ini buktinya udah ini ada. Ini ada gitu ya. Ini foto-fotonya. Foto-fotonya. Jadi kita mah dulu nge-expose di YouTube itu bukan nge-expose, ini cerita kita aja, cerita keluarga, keseharian kita gitu. Kita mah hiburan gitu ya teh ya. Hiburan ya gitu. Bukan bangga terhadap keturunan Belanda. Belanda bukan. Tapi, jadi tapi tetap kan ada, kita mah cinta mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kan bukti ini Papa Roharte juga sampai rela Bang menjadi warga negara Indonesia kan gitu. Jadi kita mah ngobrolin cerita kita aja ya. Kalau sejarah mah sejarahnya mama, papahnya mama gitu. Nah kalau diomongin banyak ya, ini gak bakalan cukup satu konten loh. Wah. Wow. Datangnya papa kesini, nikahnya kapan? Yang lebih uniknya itu keturunan Belanda tinggal di Indonesia bah, terus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Non ikut serta memperjuangkan kemerdekaan dan alhamdulillah muslim semua di sini dengan sejuta keindahannya subhanallah tabarakallah. Jadi Pangais kita tuh tinggal di sini sekeluarga, bukannya kita nggak mau berbaur sama yang lain. Emang dulu dari lahir mamah lahir papa lahir di sini ya, tinggalnya kita di sini. Gitu. Jadi bukannya kita nggak mau berbaur sama orang gitu ya, bertetangga sama yang lain, bukan. Emang kita tinggalnya dari dulu di sini. Ya udah di sini. Ini bukti salah satu seperti Pan Basten. Sini ya.
Wah, ya nih. Siapa dia? Ade. Ade sebentar. Kan di Kota Raja ya. Iya. Karena di Bandung. Hmm. Jadi papa itu rumah terakhirnya di sini. Di sini terakhirnya. Istri terakhirnya juga kan di sini alamnya. Anak-anaknya terakhir di sini. Orang Jawa yang mula-mula izin. Pokoknya mau ngomongin sejarah, ngomongin apa ya? Kita mah ada semua, dokumen-dokumennya juga ada semua ya Teh ya. Di Pangais, apa maksudnya? Di konten-konten Pangais sebelumnya juga kita udah ngejelasin banyak ya. Iya. Kurang apa lagi nih buktinya nih ini si A nih. Duh, si A Belanda lagi nih. Mungkin para subscriber juga yang udah ngikutin kita dari pertama kita bikin konten, pasti tahu. Pasti tahu Teh. Jadi tahu sejarahnya kita dari kan kita ngobrol ya dulu pernah konten pertama itu ngobrolin cerita anak-anaknya papa yang jauh terus di Belanda papa, ya gitu kan ngobrol-ngobrol pasti udah pada tahu lah pasti udah pada tahu yang dari pertama kali nonton itu konten pertama pasti ya udah gimana kalau kita lihat foto-fotonya mau nggak boleh deh, ayo boleh. Pengen banget sambil main ke Mama Empat ya. Iya, sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Oh, punten diganggu. Mama iya punten ya mending diganggu wae sama Pangais teh. Iya, iya. Mamanya mau masak Pangais ya, sampai sini dulu ya. Iya, Mama hatur nuhun. Ah. Nah, ini juga bukti otentik lagi nih. Kurang apa lagi nih Abang sama Api nih lihat. Raut wajahnya tadi itu Abang kenapa? Teteh. Itu teh kena ulat tadi. Ulat? Astagfirullahaladzim, atuh jangan bawang-bawang Abang. Kena ulat di mana? Di kandang domba. Di kandang domba. Oh, bawang mungkin ya. Main-main. Senang mainin domba. Jadi domba tuh dibuka, dikeluarin gitu udah bisa. Nah, beginilah nasib gadis cantik keturunan Belanda yang dinikahi sama orang Sunda. Oh, bahagia tuh Bu. Hanya bahagia tuh Teteh ya. Alhamdulillah. Itu di belakang siapa Pangais? Mana Teh? Ini nih sih. Nanti kalau udah gede mah Teh bakal jadi moderator lagi Teh. Iya. Penerus ya. Penerus Teh masih banyak keturunan Belanda kita Teh. Penerus. Nah ini banyak yang nanya ini penginapan Teh guys punyanya Nin kita udah sampai nih yuk kita mau bongkar-bongkar lagi bongkar-bongkar kita mah tentang ini mah apa foto-foto sekarang mah ya iya foto bukti otentik lagi nih Teh ada gak ini Nin Teh ya ada gak ya duduk. Alhamdulillah, ngos-ngosan Pangais. Nah guys, pokoknya mah kalian lah pasti tahu lah. Kalau kita udah ngomongin kayak gini, Pangais sudah sebel banget, ya Teh ya. Ya banyak yang ngomen. Banyak yang ngomen. Nah ini mah cina keturunan Belandanya bener atau enggak? Nah ini nih. Itu KW bukan. Iya itu KW bukan. Eh kita cari konyap. Nah, Teh. Wah, udah pada matang mungkin ya Teh. Belum. Kali kesini nggak ada. Konyol ya guys. Masih mentah Teh. Wah ini enak nih. Masih mentah. Kalau udah matang mah Teh. Manis. Manis banget. Ya. Nikmat banget. Bentar guys ininya. Kayaknya nggak ada guys. Oh ada itu Nina. 2 jam kemudian. Nah Pangais. Ya Teh. Udah dibuka. Oh yes go Teh nah ini nih. Guys, seperti Mas Teh ya guys. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Ini foto-fotonya. Kelihatan nggak? Kelihatan deh. Jelas banget ini mana? Wah, kita bongkar satu-satu Teh. Ini ada siapa aja? Nih. Dari mana dulu Teh? Dari sini ya. Nah, ini udah di konten panggil sebelumnya Teh ya. Tapi kita kontenin lagi ya Teh. Nah, ini papa Teh nih guys. Wah ini nih masih muda ini Teh. Ini ya. Subhanallah ya. Ini papa. Ini tahun berapa ini Teh? Ah nggak tahu. Nah ini mama kita nih. Mama assalamualaikum. Salam. Ini biasa mah digerbek lagi mah. Ya Teteh ya sama Teteh ya. Digerbek lagi. Ini tuh baru pulang dari kebun.
Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe di Pangais Channel. Jangan lupa tonton terus. Jangan bosan-bosan buat nonton Pangais Channel. Tetap di Pangais Channel. Mantap. Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih.